Silahkan dibuka dulu bukunya. Halaman berapa kemarin? Halaman. Cari yang furudul ghusli. Coba cari furudul ghusli. Ada ketemu? Furudul ghusli. Kitab Safinatun Najah. Furudul ghusli. Ada yang sudah ketemu? Hah? Sudah ketemu? Wong kitabnya aja belum ketemu. Mana ada kitabnya? Sudah ketemu? Halaman berapa? Halaman 15. Sudah ketemu? Oke, sudah ketemu ya halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi furudil ghusli. Fasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi. Faslun, ini adalah sebuah fasal furudul ghusli, bermula fardu-fardunya mandi. Itsnani, ada dua. Jadi fardhunya mandi, rukun-rukun mandi, kalau kita mau mandi wajib ya, kalau sudah suci dari haid, nifas, suci dari junub, itu ada dua. Namanya fardhu atau rukun wajib dipenuhi. Kalau misalkan dua ini tidak dipenuhi, maka otomatis mandi kita tidak sah. Kalau mandi sudah tidak sah, kita ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, sah apa enggak kira-kira? Ya tidak sah juga. Makanya bersuci itu penting. Jangan sampai salah dalam bersuci. Dan meskipun bersucinya itu juga penting, pemakaian air juga harus kita ketahui. Jangan sampai juga memakai air yang salah. Meskipun wudunya sudah benar, mandi wajibnya sudah benar, tapi air yang dipakai tidak benar, maka tetap aja nanti sholatnya pada akhirnya tidak diterima. Nah, di sini disebutkan fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat itu yang membedakan kebiasaan dengan ibadah. Kita biasanya setiap pagi mandi, sore mandi, ya, dan tanpa di iringi dengan niat, ya berarti kebiasaan mandi. Tetapi kalau sudah diiringi dengan niat, maka itu menjadi ibadah. Ketika kita mandi diiringi dengan niat, maka jadi mandi wajib. Sama juga ketika misalnya membasuh wajah, ya, membasuh tangan dua, terus kepala, terus kaki. Kalau tidak diiringi niat, ya itu cuma dianggap sebagai ya mencuci aja. Kalau diiringi niat, maka menjadi wudu. Makanya di sini rukun yang pertama, fardu yang pertama adalah niat. Kalau misalkan mandi wajib, niatnya itu kapan? Sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi itu ya buka baju, apa gitu, menyiapkan handuk ya. Coba saya ulangi dari awal. Kalau sholat, niatnya itu kapan? Saat takbiratul ihram, ketika lafadz Allahu Akbar, selama kalimat Allahu Akbar lintaskan, saya sholat fardu duhur. Kalau wudu, niatnya kapan? Saat membasuh wajah. Saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu yang dinamakan niat. Saat mandi wajib, kapan? Saat wudu.
saat mengguyur air. Nah, ketika kita mengguyur air ke badan kita, lintaskan dalam hati, saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah. Loh, terus kalau misalkan itunya, nawaitulnya itu sebelumnya. Sebelum kita mengguyur berarti bersama-sama nawaitul. Ini gak hafal, gak pernah mandi wajib atau ya apa sih? Diulangi. 1, 2, 3. Nawaitul ghuslah liraf'il hadatsil akbari fardhulillahi ta'ala. Baru airnya diangkat, diguyurkan. Ketika kita mengguyurkan air, lintaskan di dalam hati, saya mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kalau misalkan sholat, urut, runtutannya urut, wudhu tertib. Kalau mandi tidak harus dari atas, tapi sunnahnya memang dari atas, dari kepala. Meskipun kita misalkan mau mandi di sungai, laut, kita langsung jalan, langsung saya mandi besar menghilangkan kaki duluan. Wes tinggal masuk ke dalam tenggelam, wes mati wes di situ. Jalan, nawaitul ghuslah liraf'il hadatsil akbari fardhulillahi ta'ala. Saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, terus sampai tenggelam, enggak balik lagi. Itu sudah terangkat. Ya, enggak usah dimandikan, wes mandi sendiri itu ya. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i, dan meratakan badan dengan air. Nah, badan itu harus rata dengan air. Tidak boleh ada bagian dari badan yang terhalang sehingga air tidak nyampe ke kulit kita. Misalkan ada stipo ya, cat air itu tembus dah. Cat misalnya. Terus perempuan, wanita yang biasanya pakai kutek itu enggak tembus air. Jadi kalau wudu mandi wajib itu enggak sah. Terus handi plus tembus enggak itu? Lakban. Ya. Apalagi? Pokoknya sesuatu yang menghalangi sampainya air. Salon pas berarti. Ya, dilepas dulu. Biar enggak kelihatan pakai salon pas di sini. Dua di. Ya. Ya enggak apa-apa, baru ditutup. Ya itu. Kalau kita tidak dalam posisi junub, tapi kita mandi biasa, terus kita niatkan mandi junub. Ya enggak apa-apa. Ya tapi ya enggak usah kayak gitu. Akhirnya jadi kayak orang ragu-ragu mandi junub lagi. Kayaknya yang kemarin enggak sah mandi lagi. Oh. Ya tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu ya, tidak perlu niat. Cukup sekali. Kecuali misalkan ada alasan tertentu, misalkan hari Jumat. Mandi Jumat. Ya. Sunnah Nabi malam Jumat. Sunnah Nabi itu baca Al-Kahfi, baca surat Yasin. Laki-laki hidung belang itu pikirannya. Malam Jumat kok sunnah Nabi. Sunnah Nabi kok bayangannya ya kayaknya Nabi gimana gitu ya. Sunnahnya itu banyak ya. Sunnah Nabi itu ada baca sholawat ya. Apa mana? Baca surat Al-Kahfi, sedekah, banyak sunnah-sunnah Nabi. Pak Munas pikirannya kan sunnah Nabi apa gitu ya. Ya, jelas ya. Jadi urutannya kalau kita urut bagaimana cara mandi itu adalah pertama. Ini kan cuma rukun-rukunnya. Yang pertama adalah mulai dengan basmalah. Kalau misalkan kita mau masuk kamar mandi berarti basmalahnya di luar atau di dalam hati, tidak usah dilafalkan. Kemudian cuci kedua tangan.
telapak tangan itu dicuci. Ya, baca basmalah, kedua telapak tangan dicuci 3 kali. Kemudian cuci kemaluan, baik depan ataupun belakang. Kemaluan sendiri, kemaluan tetangga ya. Repot lah. Wong sing mandi yo, kita kok kalau kemaluan tetangga, ya enggak nyambung ya. Ya, jadi cuci kemaluannya depan dan belakang. Ya mungkin ada bekas mani harus dicuci. Mungkin habis BAB ada bekas kotoran najis, makanya harus dicuci. Dicuci pakai sabun, terserah minyak dan lain sebagainya, dicuci. Baru setelah itu, setelah mencuci kemaluan depan belakang, kita berwudu. Wudunya di sini ada 2 cara. Yang pertama, boleh wudu seperti kita sholat. Wudu seperti sholat sampai kaki, mulai dari wajah sampai kaki. Cara yang kedua, wudu full kecuali kaki. Kaki enggak dibasuh. Dibasuhnya itu nanti setelah selesai mandi. Cara yang kedua. Mana yang benar? Dua-duanya sama-sama benar. Mau wudunya langsung full sampai kaki, sampai selesai baru mandi, boleh. Yang kedua, wudu kakinya enggak dibasuh, terus mandi, baru selesai mandi kakinya dibasuh juga boleh. Sudah jelas sampai di sini? Nah, wudu dulu baru sunnah. Iya, wudu dulu. Wudu ini hukumnya sunnah. Wudu ini hukumnya sunnah. Seandainya enggak wudu, ya sah. Sah-sah saja. Tapi ya afdolnya ya tetap berwudu. Nah, setelah wudu ini selesai, baru kita mengambil air. Ambil air, disiram, terus gosok sela-sela rambut itu. Biar apa? Biar air itu sampai ke kulit, karena harus kena semuanya. Yang perempuan sing panjang rambutnya, yang tebel. Jadi di sela-selai air itu biar sampai ke kulit. Baru setelah selesai itu, baru kita ngambil air diguyur sebanyak 3 kali. Nah, di situ jangan lupa waktu kita mengguyur itu niatnya sambil dilintaskan dalam hati. Kalau mau pakai lafadz niat, ya sebelum kita gosok-gosok kepala tadi, ya menyela-nyelai kepala itu diniatkan dulu. Nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla lirof'il hadatsil akbari fardulillahi ta'ala. Baru kita sela-selai sambil nyiram. Kalau sudah disela-selai, sudah yakin kulit kepala sudah basah, baru satu. Ya, sambil melintaskan yang tadi itu, sambil yang basah tadi itu loh, biar sampai kulit kepala basah itu sambil dilintaskan. 2, 3. Nah, ketika mengguyur dianjurkan diawali dari yang kanan. Caranya gimana? Kanan sebelah depan. Kalau sudah selesai, kiri sebelah depan yang dibasuh. Berikutnya belakang sebelah kanan. Jelas? Baru belakang sebelah kiri. Basuh semuanya, digosok. Kaki juga seperti itu, kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Yang tangan ya iya, kanan kiri. Didahulukan yang kanan. Baru sudah dipastikan semuanya merata semuanya, pindah tempat dari tempat berdirinya kita. Pindah ke sebelah. Supaya apa? Karena kaki itu enggak basah. Ya, kaki kan injak kan? Enggak kena air. Pindah tempat biar kena air. Siram kakinya itu, dibasuh. Nah, baru kalau sudah selesai itu semuanya, sudah selesai mandinya. Ketika kita mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, enggak usah wudu lagi. Berarti sampai di sini? Ya. Tapi ketika kita mandi nyentuh kemaluan, batal kan wudunya? Ya nanti setelah selesai mandi wudu. Atau ketika mandi kecirit di tengah jalan, ya dibersihkan lah. Ya wudu, ngentut dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, ya wudu setelah selesai mandinya.
Kalau sudah selesai, ya sudah, selesai. Mandi itu seperti itu. Sudah betul mandinya? Iya, Pak Iwan. Pak Muhid. Katanya kalau sebelum mandi junub itu tidak boleh potong rambut atau apa? Makan rambut. Jadi harus basah semua ya. Kalau kita potong rambut kan rambutnya kan berpisah dari gak suci. Belum suci. Benar enggak? Potong rambut. Ya. Kalau misalkan dalam keadaan junub atau lagi haid, itu dianjurkan. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menganjurkan tidak potong kuku terlebih dahulu, tidak memotong rambut terlebih dahulu. Ini Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Nanti akan datang. Kalau misalkan potong rambut, potong kuku, kan itu dalam keadaan junub kan, belum dibasuh. Makanya kalau orang-orang Madura biasanya, kalau ada rambut rontok itu dikumpulkan. Karena pakai pendapatnya Imam Ghazali. Ngerti maksudnya? Dikumpulkan ketika mandi, wis dimandikan juga. Ya karena khawatir itu nanti datang di hari kiamat nuntut. Gitu. Tapi itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, enggak, sebenarnya enggak masalah karena enggak ada di dalam hadisnya. Cuma ini anjuran dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau bisa ya udah, untuk kehati-hatian kita, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, kalau misalkan memang bisa jangan potong rambut. Ya, jangan potong kuku. Kalau misalkan rambutnya lepas sendiri ya enggak masalah ya. Gak apa, gak usah dimasalahkan karena memang gak ada hadisnya. Ini pendapat dari ulama. Itu Pak Muhid, ya jangan potong rambut. Rambut manapun ya, gak hanya rambut atas, ketiak ya semuanya. Tapi kalau memotongkan rambutnya orang lain gak apa-apa. Ya yang gak boleh rambut sendiri. Potong kuku, ya nanti kalau sudah suci baru sudah silahkan dipotong. Ada lagi Pak Iwan? Kalau mandi junub itu kita langsung pakai media kayak sampo sama sabun boleh nggak? Untuk membersihkan junub. Jadi kalau mandi itu caranya adalah bersihkan dulu semua badan ini dari kotoran dan najis. Ya, khawatir ya mungkin kita ini dalam keadaan najis, ada najis yang masih nempel di sini, sana, sini. Bersihkan dulu, sucikan. Ya disabun, tapi pastikan jangan sampai ada bekas sabun yang nempel di badan kita. Karena kalau ada bekas sabun yang nempel, masih nempel, gak bersih sabunnya, ketika kita mandi wajib, air yang kita siram itu jadinya air sabun. Ngerti maksudnya? Kalau sudah air sabun, ya tidak bisa mengangkat hadas besar. Karena memang air yang digunakan itu air harus benar-benar murni. Makanya ada yang mengatakan kalau mau mandi besar, wis jangan mandi pakai sabun ini. Itu kekhawatiran, takutnya ada sabun yang masih kelet di badan, nempel di badan sehingga ketika ini bercampur dengan sabun jadinya yang dibuat mandi itu adalah air sabun. Ya. Makanya kan ada yang ngomong kan, mandi dulu aja biasa, baru nanti mandi biasa. Bisa dipahami? Pahami? Tapi kalau memang bisa meyakinkan, bersihkan. Apalagi yang wajah berminyak, ya kalau nggak disabun ya nggak bisa, licin malah. Nggak, apa, kayak kurang mantep gitu loh. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Dan mandi wajib itu bisa dicicil. Mandi wajib bisa dicicil. Jadi kalau mandi wajib di malam harinya itu cuma membasuh kepala saja karena kedinginan, waduh hawanya dingin, cuma kepala tok sampai leher, terus tidur,
badannya belum. Jadi yang terangkat hadasnya itu cuma kepalanya tok. Besok ketika mandi, gak usah pakai niat, langsung dilanjutkan sisanya. Nah itu kalau mandi wajib, ya. Jadi bisa dicicil. Misalkan lagi tidur di rumah mertua, ya, ternyata berhubungan sama suami istri. Karena sungkan, malamnya wis kepala tok. Biar gak dicurigai basah-basah gitu loh. Ya. Kalau kepalanya terakhir, kan? Ya, gak apa-apa. Kaki misalnya. Saya mandi besar karena menghilangkan hadas besar karena Allah ke bawah, ya. Mulai dari perut ke bawah. Ya sudah yang terangkat itu, sininya belum angkat. Tapi ya enggak bisa sholat karena belum full, harus disempurnakan dulu. Ya, karena tidak ada kewajiban mualah. Mualah itu terus-menerus. Jelas sampai di sini? Jadi bisa dicicil. Nek mau nyicil, saya main pingpong dulu. Wah, langsung ditambah. Ya enggak apa-apa. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Lanjut berikutnya. Enggak ada pertanyaan tentang mandi? Mandi wajib? Ini sudah pernah mandi wajib semuanya? Sudah balik semuanya atau ada yang belum balik? Ngacung. Ayo bilang belum balik. Hafiz belum balik, sudah. Saya ngomong belum balik, Fis. Kamu, Pak Maiwan belum? Kok ngacung? Oh. Tak kira belum balik. Gimana? Oh, iya. Misalkan di bulan Ramadan berhubungan, iya kan? Berhubungan jam 3. Terus ketinggalan sahur. Terus ketiduran. Subuhnya jam 4 gitu ya. Ketiduran bangun, astagfirullah jam 4 kurang 5. Mandi dulu apa sahur? Enggak apa-apa sahur dulu. Mandinya nanti setelah azan, enggak masalah. Ya. Jadi mandi itu boleh dilakukan setelah azan. Ya, enggak harus, waduh saya belum mandi. Belum mandi, enggak apa-apa, enggak masalah. Wis keburu imsak malah ya. Nah, dan ingat untuk yang biasanya berpuasa sahur, kadang-kadang ada yang dikacaukan dengan pemahaman ketika azan wis kadung sendok sudah di depan mata dihabiskan, batal semuanya. Enggak boleh seperti itu, ya. Itu pemahaman yang salah. Itu azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal. Azan pertama ya sekitar jam 3 ke atas, jam 3, setengah 3. Baru ketika azan subuh Abdullah bin Ummi Maktum, itu enggak boleh semuanya. Ya, pemahaman yang salah itu. Ketika sendok sudah di depan, azan terdengar, makan. Makan apa? Ya, makannya batal. Ya, ini azan sudah enggak boleh. Kalau sudah subuh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Sudah jelas? Jelas. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, termasuk mimpi ya, kan? Mimpi apa? Mimpi basah. Ya mandi, mandi, wajib mandi. Mimpi basah atau itu kan berarti keluar mani tidak sengaja atau keluar mani secara sengaja juga wajib mandi. Kalau dalam keadaan berpuasa misalkan jam 7 mimpi basah, batal enggak puasanya? Hah? Siang, tidur siang, bangun-bangun basah, batal enggak? Enggak, karena tidak sengaja. Tapi kalau disengaja batal, ya. Tapi beda dengan mbak-mbak atau ibu-ibu azan maghrib jam 6, ternyata jam 6 kurang 5 menit haid. Gimana? Eman apa enggak? Eman pura-pura enggak tahu. Ya enggak bisa, tetap batal. Tapi pahala puasanya tetap penuh, ya. Jadi enggak usah khawatir, pahala puasanya tetap full, dapat pahala full. Cuma harus di qadha, ganti.
Jadi ganti wong kurang 5 menit head batal. Ya kalau tahunya jam 7. Sudah tahu dong. Hah? Tiba-tiba ya enggak apa-apa. Nek tahunya jam 7 berarti mungkin ya wis kayaknya tadi wis gitu pura-pura enggak tahu enggak masalah ya. Wis. Lupa kalau tapi lupa sholat. Lupa sholat juga. Kan kita masih junub, lupa belum mandi. Tapi telah sholat. Ingat-ingat baru setelah sholat. Sholatnya harus ulang. Oh iya. Misalkan kita dalam keadaan junub, lupa belum mandi, tapi sudah sholat duhur, asar, jadi imam lagi. Jadi imam. Sholat subuh ya, karena bangun, wih jam 4, langsung wudhu, ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib. Ingat setelah asar, loh belum. Ya ulangi. Ulangi. Gimana jamaahnya? Ya sah. Nek ingatnya pas lagi sholat, lagi kunut, Allah dina fi man hadain. Belum. Belum mandi wajib. Ya gak dilanjut, mundur langsung. Ngawur dilanjut. Wah sungkan ini kalau pas mundur ini. Gak apa-apa, berdoa meskipun dalam keadaan tidak suci tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Yang gak boleh itu kalau dalam keadaan junub membaca Al-Quran. Membaca, gak harus megang. Gak megang apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya membaca Al-Quran, haram hukumnya. Ibu-ibu yang haid, ya, tapi yang junub. Nah, kalau misalkan diniatkan doa, Bismillah kan diniatkan doa, mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah, tidak apa-apa. Mazhab Syafi'i itu paling ketat, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faslun fi syurutil wudu'i. Fasal tentang syarat-syarat wudu. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Syurutul wudu'i, bermula syarat-syaratnya wudu. Asyaratun, yaitu ada 10. Syarat-syaratnya wudu ada 10. Apa saja? Al-Islamu, 1 Islam. Jadi orang yang punya kewajiban berwudu itu Islam. Watamyizu, tamyiz, tamyiz itu pinter, bisa membedakan kanan kiri, bisa membedakan baik buruk, sudah tahu rasa malu, tamyiz. Anak kecil usia kurang lebih 7 tahun. Wanifa'u anil haidi. Wan nifasi wa amma yamna'u wusul al-ma'i dan seterusnya. Saya sebentar. Wan niqa'u 'anil haidi wan nifasi, dan bersih dari haid dan nifas. Jadi syarat-syarat kalau mau wudu itu harus bersih dari haid dan nifas. Pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa menjaga wudu kalau lagi haid tetap wudu apa enggak? Gimana? Yang biasanya menjaga wudu kalau lagi haid berwudu apa enggak? Hah? Boleh Panda. Jadi kalau lagi haid tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk berwudu. Sudah, enggak usah wudu, cuci muka aja. Memang ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi kalau dalam mazhab kita, pendapat yang paling kuat itu tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Wa amma ashabuna fa innahum muttafiquna ala annahu la yustahabbul wudu' lil haid wan nufasa. Nah ini, adapun ashab kami, jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, mereka sepakat bahwasanya tidak disunnahkan berwudu' bagi wanita haid dan wanita nifas. Sudah selesai, enggak usah wudu, enggak usah, ya, enggak ada anjuran. Ustaz, saya punya kebiasaan menjaga wudu, Ustaz. Sudah, kalau sudah punya kebiasaan dan kita tidak bisa melakukan karena keistiqomahan kita, selama kita tidak bisa melakukan dapat pahalanya. Kita biasanya satu jus, setiap hari satu jus, terus haid.
akhirnya enggak ngaji selama seminggu. Itu selama seminggu itu dapat pahala. Pahala ngaji satu juz karena keistiqomahan kita. Kita biasanya istiqomah sholat berjamaah, tapi karena hujan kita sholat di rumah, dapat pahala. Kita sholat berjamaah karena apa? Keistiqomahan kita. Hujan gerimis ya, alasannya nggak masuk akal. Hujan benar-benar deras dan nggak bisa hadir gitu. Wa amma yamna'u wusulal ma'i, dan bersih dari hal-hal yang dapat mencegah sampainya air ilal basyarati, kepada kulit. Dan ketika kita wudu, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Ya yang tadi saya sampaikan, kutek, cat, stipo, biasanya anak-anak yang sekolah ya. Banyak stiponya wudu, tukang cat, ya kayak Pak Har itu ya. Ngimami, di sini ada catnya. Saya makmum, kaya apa sih? Ya gak sah. Saya solatif. Hah? Lah iya, solatif ya. Gara-gara ngano ceret, ceret ya, ngano bungkus-bungkus sopi, akhirnya ada kelet di sini, yang ngulangi sholat itu. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi. Dan kalau wudhu, ya. Kalau kata tadi yang poin keempat bersih dari hal-hal yang menghalangi air ke kulit, kalau misalnya ada tatonya itu gimana? Bagaimana kalau ada tatonya? Satu, kalau tato itu dibuat dia dalam keadaan masa jahiliyah, dia enggak tahu masalah Islam. Ada kan? Saya belum ada, belum mendapat hidayah, ya. Saya sukanya ngumpul sama orang-orang ahli maksiat, akhirnya dia membuat tato. Ya, paham maksudnya di sini? Terus kemudian dia taubat. Tatonya enggak wajib dihilangkan. Tapi kalau bisa dihilangkan, boleh dihilangkan. Tapi ketika dalam keadaan tahu, wis ngerti tato wis haram, Pak Zuladi sudah tahu tato haram, si tetap pakai tato di sini, ya, gambar bunga melati, gak sangar kalau kayak gitu, kobra gitu loh, gambar Hello Kitty, Hello Kitty, wah, cok sing sangar sekali ya. Nah, wis ngerti kalau tato itu haram, si pakai wajib dihilangkan tato itu. Tapi ulama mengatakan, tapi kalau pas menghilangkan malah membahayakan, ya sudah jangan. Terus gimana wudunya? Wudu saja, tetap sah, ya, tetap sah, meskipun ada tatunya. Yang penting sudah bertaubat, gak usah buat lagi. Ya, Ustaz, ono tompel, ya nggak apa-apa kalau tompel bukan tato itu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kan kalau luka itu juga harus dibuka sudah. Iya. Kan itu darah kering kan. Oh, oh. Kalau apa juga jatuh kan itu bisa hitam. Tetap dibasahi, ya. Karena itu bagian di badan. Pokoknya kalau misalkan anggota wudu, kalau anggota wudu ada di anggota wudu, maka itu harus dibasuh. Misalkan di sini ada tai lalat. Biasanya di tai lalat kan ada rambut kan ya. Rambutnya panjang 2 meter. Gimana? Wajib dibersihkan rambut itu. Atau misalnya 1 kilo, panjang sekali. Naik sepeda motor harus disemprot. Pokoknya kalau misalkan ada di anggota wudu. Nyemprot, jangan. Makanya enggak usah aneh-aneh. Ya, namanya anggota wudu itu misalnya wajah, berarti ya dari tempat tumbuhnya rambut itu sampai ke telinga, wajah sampai ke bawahnya ini, sampai ke sini. Ustaz botak, tumbuhnya di sini rambutnya, ya tetap biasa ya, nggak usah sampai ke belakang sini, tetap senormal-normalnya itu. Nah, ibu-ibu biasanya, mbak-mbak yang perempuan di sini kan ada kan, ya. Kadang-kadang panjang, wajib dibersihkan enggak? Di sini kan ada rambut, wajib itu karena ada di anggota wajah. Begini ya? Iya, kan ada di sini. Iya, panjang, ya harus dibersihkan. Alis misalnya, Pak Munas dipelintir, wajib dibersihkan Pak Munas. Meskipun pakai logo NU Bohar,
Tetap meskipun pakai baju NU ya tetap harus dibersihkan. Ya, enggak ada pengaruhnya mau NU mama dia tetap bersihkan. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Iwan. Sudah kudu ya dari rumah. Hujan deras, banjir, terus banjir tidak. Mengulangi kudu lagi di masjid itu gimana? Nah, ternyata di jalan banjir. Apakah mengulang wudhu? Ya enggak, kan tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi yang membatalkan wudhu, sis, sis, nasi ambilkan sis di pintu rumah ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu sudah jelas disebutkan oleh ulama. Satu, menyentuh yang bukan mahram, batal wudhunya. Dua, buang angin, buang air kecil, BAB, batal wudhunya. Tiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, batal wudhunya. Empat, tidur, hilang akal karena tidur, yang tidak sambil duduk, tidurnya nyenyak sambil tidur. Nah, di situ enggak disebutkan kena air banjir yang bercampur got, enggak. Ya, enggak masalah, tinggal dicuci kakinya. Kalau memang airnya najis, airnya kotor, cuci saja kakinya. Sama ketika misalkan kita punya wudhu, kita kesentuh kotoran ayam, megang tembok, kotoran ayam, enggak usah wudhu ulang. Karena najis tidak membatalkan wudhu. Ya, tinggal dicuci. Atau kalau enggak ada air, lap ke bajunya Pak Munas. Yoco, ini sesat yang terakhir ya. Dilap, kok dilap sih? Dicuci. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Hah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hah, silakan. Hah? Jadi pertama, saya mau duduk di kantor. Saya habis, kurang lagi. Ketika saya teruskan ke masjid. Ya, gak apa-apa. Karena mualah itu, terus-menerus itu hukumnya sunnah. Ya. Gak apa-apa. Waduh, kakinya kurang. Langsung wudhu kakinya di sana. Gak masalah. Yang gak boleh itu kalau kita istinja. Istinja misalnya mau pakai batu. Ya. Itu gak boleh ditunda-tunda. Habis BAB, pluk. Langsung dibersihkan. Jangan nunggu saya belanja. Wes kering, wes berker apa menjadi fosil. Gak bisa kalau kayak gitu itu. Ya. Gak bisa kalau sudah memfosil itu sudah enggak bisa, harus pakai air. Repot kalau kayak gitu itu. Wa alla yakuna 'alal 'udwi. Mana ini nyampe mana tadi? Oh ini. Ma yughayyirul ma'ah. Pada anggota tubuh tidak terdapat benda yang dapat merubah kepada sifat-sifat air. Jadi di badan kita ketika kita wudu gak boleh ada sesuatu yang bisa mengubah sifat air. Contoh bedak. Kita pakai bedak, pakai make up, terus wudu. Nah, air yang bercampur dengan wajah kita yang bermake up itu bukan air yang murni, tapi air make up, air bedak. Dan air bedak itu tidak bisa menghilangkan, tidak bisa mengangkat hadas, hadas kecil. Makanya tadi saya bilang ya, ada yang berpendapat ketika mandi langsung mandi pakai air murni dulu, jangan pakai sabun ini dan lain sebagainya, khawatir ada campurannya air sabun, karena air sabun tidak bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Makanya di wajah itu dibersihkan dulu. Kalau ibu-ibu atau dafa misalnya habis pakai make up ya, bersihkan dulu Fah, make upnya itu sampai benar-benar bersih baru kita wudu. Jangan sampai mengubah sifat air itu. Terus wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui terhadap fardu-fardunya wudu. Harus tahu fardu-fardunya wudu itu apa saja. Fardunya wudu ada berapa?
rukun wudu, fardu wudu ada berapa? Enggak pernah wudu tahu, kok enggak ada yang jawab. Berapa? Satu. Niat. Dua. Basuh wajah. Tiga. Basuh tangan. Empat. Mengusap kepala. Lima. Membasuh kaki. Enam. Tertib. Telinga. Telinga itu sunnah, ya. Jadi ada enam. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Tidak meyakini fardu-fardunya wudu sebagai perbuatan sunnah. Jelas-jelas wajah ini fardunya wudu, wajib, itu bilang sunnah ini. Enggak boleh meyakini seperti itu. Tapi kalau dibalik, telinga ini sunnah kan aslinya? Tapi bilang ini wajib, enggak masalah. Kalau sunnah dibilang wajib enggak apa-apa, tapi kalau wajib dibilang sunnah itu tidak boleh. Wal ma'u at-tahuru. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi air itu ada empat. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air musammas, ada air mutanajis. Yang dipakai adalah air yang pertama, air suci mensucikan. Istilahnya adalah air mutlak. Air mutlak itu ada dua. Air yang datangnya dari langit, air yang bersumber dari bumi. Air yang datangnya dari langit ada tiga. Air yang bersumber dari bumi ada empat. Jadi totalnya tujuh air mutlak. Air yang turun dari langit tiga. Satu, air hujan. Dua, embun. Tiga, salju. Air yang bersumber dari bumi ada empat. Satu, sungai, laut, sumur. Satu lagi, mata air. Oh, itu yang boleh dipakai. PDAM ya gak masuk. Nah, kalau belajar fikih ya harus hafal. Air ada empat. Wah, wow, gitu kan keren kan jadinya. Satu, air suci mensucikan. Air suci mensucikan ada dua. Air yang dari langit ada yang dari bumi. Air langit ada tiga. Sebutkan. Air yang dari bumi ada empat. Dua, ada air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan ada dua. Satu, air musta'mal. Dua, air mutaghayyir. Banyak. Cuma orang yang pintar yang hafal itu. Saya hafal. Artinya sombong, pintar. Oke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Dan masuk waktu serta harus terus-menerus bagi orang yang daimul hadas. Nah ini, bagi yang orang daimul hadas, beser, pipis-pipis, sedikit-sedikit keluar pipis, istihadhah dan lain sebagainya, syaratnya dua, wajib. Ketika dia mau wudu harus masuk waktu, azan, dead, baru bersih, boleh wudu. Dan tidak boleh dicicil bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu hadas terus. Cuma batuk, keluar pipis. Jalan, melangkah, pipis. Ngelihat kucing lewat, pipis. Ini wes parah ini. Harus di ya. Nah, orang yang kayak gitu itu syaratnya kalau dia mau wudu ketika masuk waktu dan tidak boleh cicil, langsung selesai, langsung sholat, sudah selesai. Ganti baju lagi, ganti celana lagi. Jadi pempers sih, jangan lupa kalau laki-laki pipis-pipis terus ya. Noleh, pipis. Gerak, pipis. Aduh. Wes, langsung itu pas masuk itu. Wudu selesai apa? Dibersihkan dulu. Pipisnya diikat pakai karet. Biar enggak keluar. Enggak bisa nafas lah. Jelas ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Silakan. Muntah itu membatalkan wudu. Muntah itu tidak membatalkan wudu kecuali muntahnya diiringi ngentut. Baru batal. Nah, tapi kalau muntah saat puasa, batal enggak puasanya? Hah? Dilihat muntahnya itu disengaja atau tidak disengaja. Ya, ingat kalau lagi berpuasa,
Kalau muntahnya tidak sengaja, tidak batal. Tapi meskipun tidak batal, jangan langsung menelan ludah. Kenapa? Ludah masih bercampur dengan muntahan. Tapi cuci dulu mulutnya, kumur-kumur, baru bisa menelan ludah. Kalau muntahnya tidak sengaja. Tapi kalau muntah sengaja, batal. Contoh, sudah tahu nyium bau ketek itu mbak muntah. Saya dicium-cium, muntah. Batal. Iya teman, muntah. Ya? Kalau riak itu. Hah? Riak misalnya. Berarti dia tidak ikhlas. Riak. Kan riak. Berarti tidak ikhlas. Riak ini ya. Nah, dilihat. Kalau sudah keluar ke area tenggorokan, mulut, itu tidak boleh ditelan lagi. Tapi kalau saya nyantol, kan ada kan, kayak ingus-ingus nyantol di sini, tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar ke area mulut, itu tidak boleh ditelan, batal. Tapi harus dibuang. Nih, nyantol di sini tidak masalah. Ya. Dan tidak boleh kita ria. Harus ikhlas ya. Pamer itu namanya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Masalah haid itu kan dalam Al-Quran itu kan nggak boleh. Itu kalau mushaf juga nggak boleh. Orang haid tidak boleh satu membaca Al-Quran, membaca tanpa megang itu tidak boleh. Membaca tanpa memegang, misalkan baca Surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum, haram hukumnya. Yang kedua, tidak boleh memegang mushaf. Mushaf itu ya Al-Qur'an. Mushaf itu yang seperti apa? Mushaf itu yang berupa lembaran-lembaran tulisannya Al-Qur'an. Kalau di HP, ulama masih berbeda pendapat. Kalau di HP, ulama masih berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan Al-Quran yang di HP itu bukan mushaf. Kenapa? Karena bukan lembaran-lembaran, dan yang di HP itu terbentuk dari bahasa mesin 1010 nyambung jadi cahaya muncul. Akhirnya bukan mushaf. Makanya nyentuh dalam keadaan haid juga tidak apa-apa. Pendapat pertama. Yang kedua lebih hati-hati. Pokoknya ada tulisan Quran, tidak boleh disentuh. Dan lebih baik ya pakai yang pendapat hati-hati. Yang dimaksud dengan mushaf, ya Al-Quran itu. Bagaimana dengan terjemahan? Gimana terjemahan itu? Boleh enggak nyentuh terjemahan? Tulisan Arab sama tulisan Latinnya itu lebih banyak tulisan Arab. Jadi yang boleh itu adalah menyentuh tafsir Al-Quran. Terjemahan Al-Quran beda dengan tafsir Al-Quran. Diingat-ingat, yang namanya tafsir Al-Quran itu satu kata, penjelasannya banyak. Ngerti? Alif, lam, mim, tiga huruf. Tapi penjelasannya, Allahu a'lam bimuradihi. Itu kalau tafsir Jalalain. Allah yang mengetahui tentang maknanya ini. Panjang. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu lebih panjang lagi penjelasannya. Itu baru tafsir. Kalau itu yang disentuh enggak apa-apa. Tapi kalau kita berbicara tentang terjemahan, ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain mengatakan bahwa terjemahan Al-Qur'an itu digolongkan sebagai mushaf. Diingat-ingat, terjemah Al-Qur'an itu tetap digolongkan sebagai mushaf. Makanya orang yang dalam keadaan tidak punya wudu harus berwudu. Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Itu mengatakan, makanya jangan katanya-katanya. Harus jelas itu pendapatnya siapa? Ada dalam kitab apa? Nah, kalau saya katakan terjemah Al-Qur'an itu tetap mushaf, ini adalah pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Yang diperbolehkan menyentuh itu bagi yang tidak punya wudu adalah tafsir Al-Quran yang dibolehkan.
Tapi memang tetap dianjurkan menyentuh, tetap dianjurkan punya wudu. Nah, bagi orang yang haid, kalau menyentuh tafsir Al-Quran, karena bukan Al-Quran, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menyentuh yang terjemahan, karena Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan terjemahan itu termasuk mushaf, haram tetap. Ya. Jadi memang sekarang ini banyak kita belajar kesini-kesini, boleh katanya guru saya, katanya ini. Tanya, pendapatnya itu dari mana? Harus jelas. Kitabnya itu kitab apa? Biar gak katanya ini. Nek fikihnya gak boleh katanya. Memang ada ulama yang mengatakan boleh. Tapi siapa yang mengatakan boleh? Harus jelas gitu loh. Baru kita pegang. Nek gak jelas pendapatnya siapa. Cuma omongan ini. Jadi kadang-kadang ada halako-halako. Ada halako berapa. Terus yang dibahas Al-Quran. Tapi yang dibaca terjemahannya. Ada yang kayak gitu, cuma ditulis 212, artinya surat Al-Baqarah ayat 12 gitu loh. Langsung peserta halaqoh baca, disambungkan ke sini. Jadi wes pakai pikiran sendiri. Kalau kuliah itu biasanya banyak yang kayak gitu. Wong saya ya diajak kok, diketok, disuruh ngaji. Saya disuruh ngaji, yo lancaran saya yang nyuruh ngaji. Bahkan saya ya beberapa tahun yang lalu saya juga ditawari, Ustaz gak mau ikut halaqoh. Halaqoh apa? Ada pokoknya. Emangnya yang dikaji apa? Banyak pokoknya. Ada fikihnya enggak? Ada. Terus akhirnya saya ikut. Ya di sini ini Suko Asri. Ikut saya. Terus yang ngajari halaqoh saya duduk baca Quran. Bacanya gak benar. Saya dibaca terjemahan. Terus ditafsirkan sendiri. Iki apa ini? Saya kan ikut. Kok kayak gini? Ditafsirkan sendiri. Karpe dewe gak pakai kitab tafsir. Akhirnya saya gak ikut lagi. Ditanya besoknya. Kok gak ikut lagi? Ya wes. Saya gak bisa kayak gitu itu ya. Jadi jangan pak nyambung-nyambungkan ayat kesini tanpa tafsir, gak boleh. Makanya kalau misalnya menjelaskan Al-Quran itu gak boleh ngawur, harus ada kitabnya dibaca. Apalagi bukan ahli tafsir, kayak Quraisy Shihab itu ahli tafsir itu, wis bisa itu hafal Quran itu, di luar kepala itu. Nah, kalau kita kan di luar kepala itu gak ingat sama sekali. Ya. Baru dibaca, baru bisa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau membaca, kalau menyentuh Al-Qur'annya harus punya wudu. Tapi kalau cuma membaca, sunnah saja berwudu. Kalau rotibul antos, rotibul haddad, sunnah saja berwudu, ya, enggak wajib. Ya, nek mau baca zikir pagi, zikir petang, ya baca zikir-zikir dari ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Hah? Yasin. Iya wajib wudu kalau nyentuh Quran. Kalau hafal di luar kepala, Yasin enggak wajib. Buku Yasin, buku tahlil enggak wajib, ya. Ya. Kadang-kadang orang NU baca zikir-zikir yang dibaca kelompok lain gitu kan? Bacalah zikir-zikirnya orang NU juga ya. Banyak yang biasanya zikir pagi, zikir petang. Apa biasanya yang dibaca? Kunya Yasin Ali. Hah? Siapa itu? Ulama siapa? Enggak tahu kan? Ya yang jelas kalau zikir pagi, zikir petang itu kalau kita, ulama kita itu ya Habib siapa? Abdullah Al-Haddad. Wirdul Latif, itu zikir pagi, zikir petang. Ya, kalau mau zikir-zikir tambahan, Rotibul Haddad, habis Isya itu. Rotibul Atos. Hah? Ya punganya ahli sunnah wal jamaah. Ya semuanya yang ahli sunnah wal jamaah baca Rotibul Haddad, NU, FPI. Ya, para habaib-habaib, para kiai baca semuanya.
ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau misalnya al-ma'surat, al-ma'surat itu Hasan al-Banna, ya, tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, yang di sini jadi PKS. Ada lagi, ya macam-macam pokoknya. Ya enggak masalah dibaca, tapi kalau mau tanya rekomendasi dari saya, silakan baca Wirdul Latif, Ratibul Atos, Ratibul Haddad. Itu. Ada pertanyaan yang lain? Hah? Ratibul Haddad itu habis Isya. Tapi bukan berarti pas harus monoton habis Isya. Ya, boleh dibaca habis maghrib, boleh habis subuh, habis duhur, minimal satu hari baca itu. Bahkan dalam apa penjelasannya itu, padahal virus corona itu belum ada, belum dikenal. Itu sudah disebutkan cara menghilangkan virus corona dengan membaca Ratibul Haddad dalam penjelasannya itu. Ulama ada yang nulis. Belum ada, belum ini was tahun-tahun beratus-ratus tahun nulisnya itu. Sudah ditulis corona. Caranya salah satunya dengan membaca Ratibul Haddad. Itu sudah ada. Enggak tahu, tahu dari mana kata corona itu, ya. Habis Isya. Kalau enggak habis Isya, habis subuh, enggak apa-apa, boleh. Enggak harus. Ratibul Haddad. Kalau di rumah saya Pamekasan itu Ratibul Haddad itu diamalkan saat Ramadan habis azan Isya baca Ratibul Haddad baru tarawih. Itu kalau di rumah. Baca cepat. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Hakam, hikam, hakam, hakam apa hikam kamu? Hikam. Ada pertanyaan kamu? Ada. Pak Munas? Ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Iwan. Gimana? Ya. Enggak. Jadi yang wajib mandi wajib itu adalah mani. Kalau mazi, wadi, kencing, enggak, cuma dicuci dan berwudu. Madi, mati, mazi itu kalau misalkan kita syahwat di awal mau berhubungan intim itu keluar madi. Atau misalnya ngelihat cewek terus kayak ada yang keluar, itu mazi, syahwat. Ada kucing lewat. Aku. Oh, enggak, kucing lewat. Ya. Nah, kalau wadi itu kalau misalkan kita kecapean. Iya. Kecapean, habis pipis. Nah, kencing. Ya kayak biasanya itu ya. Yes, ada pertanyaan yang lain? Apa pertanyaannya? Sudah? Nah, sudah ya sudah. Wes cukup, wes malam. Jam 21. Apa? Madi. Enggak usah mandi besar, kalau cuma keluar madi. Mazi itu yang penting tidak memiliki ciri-ciri seperti mani. Kalau mani itu memuncrat, ya. Kalau keluarnya memuncrat meskipun belum berhubungan, ya mani namanya. Terus baunya kayak telur, kayak adonan kue. Terus apa lagi? Apa? Nah, ada rasanya. Hah? Gak pernah mencium, cuma langsung merasa. Yes. Oke, okay, ada pertanyaan yang lain? Hah? Di WA? Hah? Mana? Wis di WA? Iya, di mana? Baca, baca. Baca sis. Yang tanya di IG, apabila kita punya wudu tapi melihat cewek
yang bukan marona itu batal apa tidak? Jadi punya wudhu, ya punya wudhu. Terus melihat cewek, terus? Ya muncrat enggak loh? Enggak. Cuma melihat tok. Habis wudhu, ya, habis wudhu, cewek lewat. Ya enggak batal. Enggak batal, ya. Kalau cuma melihat enggak batal. Kamu suit-suit ya enggak batal, Zis. Suit-suit enggak batal. Kecuali kamu rangkul. Ya batal sih. Nek kamu sentuh batal. Ya. Ya tapi ya dosanya ya bukan karena batalnya itu, dosanya karena melihat. Tapi kalau pandangan pertama enggak sengaja, halal itu rizki. Ini rizki, ya. Nah, lah, apa habis wudu ngelihat astagfirullah langsung ditutup. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau astagfirullahnya astagfirullah terus. Ah. Iya, ditahan. Ya wes. Pandangan pertama ya sak detik. Apalagi pas astagfirullah pada ikuti nih sepeda motor. Waduh, kira repot. Dikejar. Ya siapa yang biasa ngedutno? Asuladi. Habis diikuti, ditanya, punya palu enggak? Enggak. Kalau nomor HP? Wah. Nanya kok kayak gitu. Wes kebaca, wes laki-laki itu. Wong saya ya laki-laki. Ada pertanyaan yang lain? Enggak ada. Ya. Wes, cukup ya, enggak usah malam-malam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.